Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sambung lagi si PL menyelesaikan kertas SPM 2018 soalan 7. Kita tengok soalan 7 ni. Kita tahanlah soalan 7 ni. Seram juga tengoknya. Trigonometri soalan 7. 7 markah. 10 markah total. 3, 7, 10 markah. Soalan A dia proof. Proof. Buktikan. Jadi soalan trigo ni biasanya kita kena ada rumus ni. Rumus ni. Ha, macam kena hafal lah. Memang tak boleh nak buat apa. Hafal. Jangan tak hafal. Okey, kita tengok soalan. 7A. Tempat sama eh. 7A. Proof. Buktikan sin 3X tambah pi per 6 tolak sin 3X tolak pi per 6 sama dengan cos 3X. Tak kisah eh, cikgu ayah kejap cos ni K, kejap C. Alah, apa ni semua meter je. Bersin ni jap. Tak jadi. Okay, nak proof dia ni. Bila proof biasanya cikgu ayah suka ambil left hand side. So daripada left hand side, sin 3X tambah pi per 6 tolak sin ni copy je pi per 6. Dari sini kita buat-buat sampai dapat cos 3X. Tengok ni. Benda-benda ni sebenarnya cikgu ayah pakai guna rumus yang ni. Yang ni. Rumus ni. Sin ni. Sin A plus minus B sama dengan sin A cos B plus minus cos A sin B. Sin A, A plus B. Kalau sin A plus B, dia sin A plus B plus cos A cos B. Kalau sin A minus B sama dengan sin A cos B minus cos A sin B. Kena pakai rumus ni. Kembangan dia. Rumus ni diberi dalam kertas SPM kita. Kertas SPM, selak-selak kat sini. Semua ada rumus ni. Ada rumus. Tapi untuk trigo, kita guna rumus ni. Trigonometri. Okay. Saya kira saya terus guna je. Sin. Kalau sin A plus B, sin A cos B plus cos A sin B. Dia selang. Okay, saya ambilkan sini. Sama dengan sin 3X cos pi per 6 buat sini plus cos 3X sin pi per 6. Habis sebelah ni, tolak sin ni hak ni supaya tanda plus minus kita tidak berserabut. Sin 3X cos pi per 6 minus cos 3X sin pi per 6. Tutup cukup-cukup je kata ni. Okay, tengok tu. Seram tengoknya. Tapi biasa je, apa nak buat kan. Dah dewasa. Kenalah lalu benda-benda macam ni. Takkan kecil je. Semakin dewasa, semakinlah kita lalu benda-benda ni. Ibu-ibu pula. Buka kurungan. Sin 3X cos pi per 6 plus cos 3X sin pi per 6 minus sin 3X cos pi per 6. Buka kurungan ni tau. Plus, ini plus cos 3X sin pi per 6. Lepas tu kita tengok. Yang ini dengan yang ini,
Yang ni dengan yang ini boleh cancel guna pemerah lah, lawa sikit. Ini, ini. Cancel. So yang tinggal apa? Yang tinggal cos 3x sin pi per 6 plus yang sini pula cos 3x sin pi per 6. Benda ni sama dengan benda ni. Jadi sama dengan 2 cos 3x sin pi per 6. Pi ni nilai dia 180. Jadi kalau saya letak 180 bahagi dengan 6 sin 30. Jadi saya tulis kat sini 2 cos 3x sin 30. Sin 30 berapa? Setengah. Jadi rugi pula tempat eh. Apa nak buat, dah memang macam ni kan. 2 cos 3x ni setengah nilai dia. Saya cancel tinggal jadi cos 3x. Sama dengan yang ni, maka proof siap. 3 markah. Okey tak? Kan? Okey. Lepas tu kita sambung soalan B. Soalan B ni B1 soft, selesaikan. Kalau kita perasan, kita tengok sin 3x plus pi per 6 ni, pattern ni sama dengan cos 3x. Okey, saya salin ni dulu ya. Sin ni, soalan ni dua ni, sin 3x per 2 tambah pi per 6 tolak sin 3x per 2 tolak pi per 6 sama dengan setengah. Tengok pattern ni, compare dengan pattern ni, ini kita akan dapat cos 3x per 2 3x per 2 sama dengan setengah. So kita cari nilai, kita cari nilai x. Jadi nak cari nilai x, saya nampak setengah kat sini. Cos positif di kuadran, cos positif di kuadran, buat kat sini lah, di kuadran 1 dan kuadran 3. Dan kalau kita shift cos, kita akan dapat sini 60, sini 60. Jadi kalau kita nak cari nilai x, kita letak kat sini sikit sebab nanti dia mengganggu tempat. Okey, shift cos 60. Kalau kat sini 360 tolak 60 300. Lagi satu pusingan, kita buat try satu pusingan lagi. 360 campur 60. 360 campur 60 berapa? 420. 420 kalau kita pusing dua kali, 360, 270, 720. 720, 720 tolak 60. 660. 660. Ni semua darjah. Okey. Soalan ni nak dalam pi. Jadi kita kena tukar pi. Macam nak tukar pi? Tak mak sinilah. 180 darjah sama dengan pi. Kalau saya nak 60 sama dengan pi per 180 darab 60. Kat sini pakai kalkulator yang ni, dia akan auto bagi apa ni, pecahan 280. Tengok, dapat 1/3. So maksudnya kat sini kita tukar dalam pi, sebab ni nak dalam sebutan pi tau. 1/3 pi. Kalau 300
300 kita dah buat macam mana 300? Sama macam ni. Kalau confused tulis sikit 180 pi. Kalau 300 pi per 180 darab 300. Okey. 300 guna kalkulator ni 300 bahagi 180. 5/3. So 5/3 pi. 5/3 pi. Kalau 420 tadi nak buat macam mana? 420 bahagi 420 bahagi 180. 7/3. 7/3 pi. Kalau 660, 660 bahagi 180, 11/3 pi. Kita buat dulu. Buat dua pusingan. Okey, lepas tu nak cari X. X sama dengan cross multiply. 2 darab kat sini. Jadi 2, 3 darab sini. So 2/9 pi. Yang ni pula. 2 kali 5, 10/9 pi. Yang ni pula 14/9 pi. Boleh tak ni? Darab multiply, cross multiply ni dapat 2, 2 darab 1, 2, 3, 3, 9. 2 kali 5, 10. 3 kali 3, 9. Macam tu. Kalau yang ni 11 kali 2, 22/9 pi. Ikutkan yang ni lah jawapannya. Tapi kita check lah yang belakang ni. Yang depan ni rasanya confirm lah. Yang kalau tengok 14. Ya. Yang depan ni 2 darab 180. Kan bahagi dengan 9. Dia 40. Of course kita terima. So ini jawapan yang kita terima. 1. Yang ni pula 10 darab 180 bahagi 9. 200 juga kita terima. Masih dalam range. Range yang dia nak sampai X ni di antara 0 hingga 360. Kita tengok lagi yang ni 14 ni. 14 darab dengan berapa? 180 bahagi 9. 280 still masuk lagi dalam range. Kalau 22 darab 180 bahagi 9. Yang ni 440. 440 maka yang ini tak masuk. So terpangkah kat sini. So kita ambil yang ni je. Yang kita tanda right je. So inilah. Ni jawapan dia. Ni hashtag kan je lah. So ini jawapan dia. Ini kita ignore. Okey. Siap bahagian B1. Bahagian C. Bukan C. B2. B2. Dia nak suruh kita lakarkan Y sama dengan sin 3X tambah, dia semua berkaitan dengan yang atas ni. Tolak sin 3X pi per 6 tolak setengah. Ini tadi kat depan ni tadi, kat depan ni ialah Y sama dengan cos 3X tolak dengan setengah. Better kita letak setengah, negatif setengah ni kat depan. Tambah cos 3X. Jadi kita lakarkan graf Y sama dengan negatif setengah plus cos 3X. Jadi, saya style masing-masing, cikgu masing-masing. Sebab dia nak kat sini kosong hingga pi. Tapi saya selalu buat hingga 2 pi. Lepas tu nanti yang lebih tu saya padam. Tak kisahlah ikut mana-mana yang korang rasa bahagia. Okey, sekarang ni kosong. Saya sebab dia ni 3 pi, 3 3x, 3 ni dia punya apa ni?
dia punya frekuensi. Ha, frekuensi dia. Jadi kalau kat sini 360, kena bahagi 3. Ada 3, lebih kuranglah sini, sini. Ada 3 keluk lengkung bagi kos ni. Jadi kalau sini bahagi 3 berapa? 120, 240. Kan? Lepas tu kalau kita nak ni paling tinggi kos ni 1, paling rendah ni tu 1. Tengah dia ni 60. Tambah 6 ni 180. Ini 240, 300. Saya nanti kita padam. Bergantunglah, ada cikgu dia tak buat macam tu, dia bergantung. Tapi saya selalu buat macam ni. So saya tahu daripada kosong ke 120 ni ada satu apa nama? Ada satu bentuk kos, keluk kos. So macam ni, macam ni, macam ni. Jadi saya pun lukis macam ni, macam ni, sini, sini. Ah, ini satu. Daripada sini sampai 220 ni ada satu lagi kilo kos. Sini, sini. Jadi macam ni, sini, sini. Sebenarnya dah cukup dah saja. Kalau misalnya dia minta kosong ke 2 pi, macam yang saya buat ni lah. Ni, 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 ni. Tengok betapa cantiknya graf kos cik goyang. Okay. Ni. Tapi soalan tu dia nak hingga pi je. Nampak ni? Hingga pi je. Saya buat dalam darjah, kita tukar lah. Kalau 180 ni tadi apa? Pi. Dulu pi kat sini. Pi kat sini. 60 ni pi per 3. 120 ni 2 per 3. Pi. 120 ialah 2 per 3 pi. Okey, sekarang soalan ni maknanya saya dah siapkan yang ini. Yang ni belum lagi. Ini apa maksud benda ni? Benda ni yang depan ni ialah translasi. Jadi kalau dia negatif setengah, turun negatif setengah kat sini. Turun kat sini. Saya ingat saya nak buat pen lah. Terang sikit sebab sebab yang belakang ni saya padam tak lagi. Ini, ni, kejap je dah nak hilang. Lepas tu ini setengah, ini ni, turun setengah, ini turun setengah, ini turun, ni satu tadi kan, ini setengah, ini turun setengah, ini turun setengah. Jadi gambar kita sini, 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 sini. Lepas tu, ini turun setengah. Ini turun setengah. Jadi gambar kita sekarang jadi macam ni je. Yang sebelah ni sebab dia nak kosong, dia nak X, dia letak di antara pi dengan kosong. Kita buang belakang ni. Kita buang belakang ni. Kita nak sampai pi je. Itu buang. So gambar kita sekarang ni yang sahih ni yang warna hitam ni. Jadi lepas tu kita color, bukanlah color, terang-terangkanlah sikit. Ni 1, 1.5, 0.5, 0, negatif 0.5, negatif 1, negatif 1.5. Ini paksi dia. Sini pi, sini pi. 2 per 3 pi, pi per 3. Okey, ini lakaran bagi graf y sama dengan sin 3x tambah pi per 6 tolak sin 3x tolak pi per 6 tolak setengah. Yang benda ni semua ni, benda ni semua ni sama dengan cos 3x. Cos 3x, saya cuma letak dia kat belakang, ini kat depan. Okey, siap. Soalan 7. Lepas ni kita, saya harap korang semua faham sebab kita nak sambung pada soalan 8. Okey, sekarang ni kita nak sambung soalan 8 pula. Soalan ni soalan vektor bahagian B, total 10 markah, 4 4 8 campur 2 10. Soalan vektor 10 markah.
Jadi kalau nak buat, kita kena buat soalan sebab kita tanggungjawab kita belajar. Jadi kita kena ni. Soalan 8. Saya selalu lukis dulu sebab nak mencari nak menimbulkan aura dia. Okay, macam ni. Macam ni. Macam ni. Macam ni. Ni. Okay. Kuanglah. Ni. O. A. P. R. Q. B. Okay. Maklumat given. OA, OA 18X. OA, nak panah macam ni. Dimension tu 18X. Jauhkan sikit. Lepas tu apa lagi? OA. Adui. OA 18X. OB 16Y. 16Y. Anak panah tu macam ni. OB. Dimension dah tu. OP 1. Ni. OP nisbah PA. Sama dengan 1 nisbah 2. OP 1. PA 2. Maksudnya OP 1. PA ni 2. Kalau ni saya bagi berapa kau rasa? Sini 6X. Sini 6X. Sini 6X. Lebih senang. Kalau satu lagi, ini OP. Mana ke dia? OQ. Q. Nisbah Q. B. 3 nisbah 1. OQ. QB. OQ 3. QB 1. Maknanya saya belah 3. 1. 2. 3. Jadi kalau 16. Okay. Kita sambung lagi. Tadi ada masalah pun. Entah. 16Y dah bagi kepada 4. So sini 4Y. 4Y. 4Y bergantunglah. Saya lebih kepada ni. Mungkin cikgu lain ajar lain cara. Dia tak kisah. Okay je. Mana-mana boleh guna. Okay. Sekarang dia beri apa tu lagi? Maklumat dia. QR, PR, ni tulis kat atas kertas jawapan kita. PR sama dengan MPB. PR, mana PR tadi? PR sama dengan MPB. Okey, untuk garis ni. Untuk garis ni pula, QR, N, QA. Untuk garis yang ni. Jadi soalan A, ungkapkan OR, express OR in terms of tu, OR mana OR, yang ni OR ke sini. Kita kena guna dua-dua line ni. Okey, saya guna yang ni dulu. Yang ni, yang lain ni dulu. So OR, sebab dia nak kita guna ni. OR sama dengan OP, OP campur PR yang dia dah given ni, mesti ada guna tu. So OR OP 6X campur PR, PR kat sini MPB, tulis kat sini. So 6X campur PB. PB, apa PB? PB, PB, mana PB? PB, PB ni ialah P dari P nak ke B, negatif 6X tambah 16Y. Jadi, kita kemaskan sikit, 6X keli, tolak 6MX tambah 16M. Y. Apa kumpulkan 6 tolak 6M X
tambah 16 MY. Okey, ini satu siap. Tak muat dah sebelah sini. Ingat nak buat sebelah sini je. Boleh kot. Ha. Sebelah sini. Okay. OR juga. OR juga. So, ini in terms of M. Yang atas ni. Yang kedua ni N. OR juga. OR sama dengan. Kita kena guna yang dia bagi ni. OR sama dengan OQ. OQ campur OR QR. Campur QR. Nampak tak? OR, OR, zap sini sama dengan OQ campur QR kan? Okay, ini sama dengan OQ 12Y tambah QR. Ini NQA. Jadi 12Y tambah NQA kita QA. QA. Dari Q nak pergi ke A. Reverse. Patah balik. Tolak 12Y. Naik atas tambah 18X. Dia macam tu. Vector ni memang macam tu. So 12Y tolak 12NY tambah 18NX. Kemaskan sikit. 12 tolak 12NY tambah 18NX. Dah siap. Satu dan dua. Kita masuk kepada soalan B dia. Soalan B dia. Soalan B dia. Soalan B mak. Soalan B dia. B dia kata seterusnya. Hence find the value of M dan of N. So ini OR to OR sama kan dia sebelah dia. So 6 minus 6 M X campur 16 MY sama dengan 12 tolak 12 NY tambah 18 NX. Macam panjang kan? Tak ada apa, jangan risau, jangan risau. So yang X kita compare dengan X. So 6 minus 6 M sama dengan 18 N. Kemaskan sikit, bahagi dengan 6. So 1 tolak M sama dengan 3 N. Persamaan 1. Okey, yang Y pula 16 M sama dengan 12 tolak 12 N. Cikkan sikit, bahagi dengan 4 lah. So 4 M sama dengan 3 tolak 3 N. Ini persamaan 2. Kita selesaikan 1 dan 2. Persamaan serentak, saya suka ambil yang ini. So negatif M sama dengan 3 N. Tolak dengan 1. Kalau saya nak M, 1 tolak 3N. Tu tak? Masuk dalam ini. 4M 1 tolak 3N sama dengan 3 tolak 3N. 4 tolak 12N sama dengan 3 tolak 3N. Saya bawa belah sini jadi 9N. Bawa belah sini jadi 1. Jadi N 1 per 9. Atau korang suka tulis N sama dengan 1 per 9. Jadi masukkan dalam ni. Nak cari nilai M. Ni masuk. Macam nak tarik sini. Macam tu. M sama dengan 1 tolak 3. 1 per 9. Jadi sama dengan cancel 1 tolak 1 per 3. 3. 3 tolak 1. 2 per 3. So M ialah 2 per 3. Ini N sama dengan 1 per 9. Okey, siap soalan B. Serabut tengoknya. Apa, dah dewasa. Dan last kali kita sambung pada soalan C. Soalan C ni dia kata dia given
Sebab saya nak rujuk juga benda ni sebenarnya. Okey. Gambar ni tak. Given dia beri ni X modulus X ni 2 dan Y ni 1. Jadi dan OA ni serenjang dengan OB, dengan OB serenjang. Maksud dia serenjanglah perpendicular. Jadi hitungkan PR. Kita kena cari PR dulu. So PR dia bagi tadi PR ini MPB. Kita tahu M tadi berapa, M tadi M 2/3. 2/3 PB. Jadi 2/3 PB ni pula, PB ni pula, PB, PB dah ada tak? PB. Kita tengok je lah kat sini. Kita kira balik PB, mana PB? PB negatif 6X campur 16Y. Kemaskan sikit, ni cancel 3, so negatif 4X campur 16 kali 2, 32 per 3Y. Ini PR. Okay, dia nak PR ni. Okay, kita buat sini. Negatif 4 X ni 2 kuasa 2 campur 32 per 3 Y nya 1 kuasa 2. Lepas tu kita kira. Kita kira 4 kali 2 8. 8 kali 8 64 campur 32 kuasa 2. 32 bagi 3. Sini tadi silap kuasa 2. 1024 1024 ke 9 campur dengan 64. Jadi 1600 ke 9. Jadi 40 per 3. Unit 40 per 3 unit. Ini PR modulus. Siap. Soalan 8C. Hitungkan PR. Siap. Jadi tengoklah soalan 8 ni berbaloi 10 markah. 10 markah. Daripada soalan A, B nya dan C nya sampai kat sini 10 markah berbaloi. Okey. Tu je soalan 8. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.